dan Ibu sidang jamaah Maghrib dan Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Dan kemudian tak lupa selawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih sangat terasa di tengah-tengah kita pada hari ini khususnya di Aceh. Kita merasakan suasana peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan di Aceh ini peringatan Maulid Nabi tidak dilakukan satu dua hari, bahkan bisa sampai tiga bulan. Dan ketika ditanyakan mengapa kemudian kita memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka siapa saja yang melakukannya mengatakan ini adalah bentuk kegembiraan kita, Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan ke muka bumi ini, seorang hamba yang mulia, yang kepada manusia hamba ini memberikan kepada kita petunjuk, yang petunjuk itu akan menjadi bekal bagi kita untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan itulah semua yang mengakibatkan kita bergembira. Karena kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dikatakan bahawa Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Dan kemudian ketika kita membaca Al Quran dalam surah Yunus ayat ke 58, maka di sana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, fa bi fal yafrohu." Katakanlah Muhammad atas karunia Allah dan juga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah kalian berbahagia. Dan salah satu rahmat yang Allah berikan kepada kita umat akhir zaman adalah adanya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita memiliki rutinitas tahunan kita memperingati kelahiran nabi sallallahu alaihi wasallam namun ada satu hal yang perlu kita tanyakan kembali kita renungkan kembali dan kita evaluasi apakah benar ketika pada hari ini kita memperingati kelahiran nabi sallallahu alaihi wasallam apakah itu benar-benar merupakan bentuk kebahagiaan kita kalau kita katakan iya itu adalah bentuk kebahagiaan kami Ekspresi kebahagiaan kita atas kelahiran Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka pertanyaan berikutnya adalah: apa yang membuat Anda bahagia ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam lahir? Maka kita tentu juga bisa menjawab, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam kepadanya diberikan petunjuk, kitab petunjuk yaitu Al-Quran. Al-Quran inilah yang menjadikan segala-galanya itu akan menjadi sesuatu yang terbaik. Ketika ditanya siapakah malaikat yang terbaik, maka jawabannya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Dia adalah pemimpin para malaikat, Sayyidul Malaikah. Kenapa Jibril menjadi pemimpin para malaikat? Karena tugasnya adalah tugas yang paling mulia, menyampaikan Al-Qur'an, wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika ditanya lagi siapakah manusia yang paling baik, yang terbaik, maka jawabannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kepadanya Al-Quran itu diturunkan. Dan kemudian, ketika ditanya lagi, "Siapakah umat terbaik?" maka jawabannya adalah, "Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Karena kepada kitalah Al-Quran itu diturunkan melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya disampaikan oleh malaikat Jibril. Ditanya lagi, bulan apakah yang terbaik? Maka jawabannya adalah bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Syahrul allazi unzila fihi al quran hudal wa minal huda wal -furqan. Ditanya lagi, malam apakah yang terbaik? Maka jawabannya adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar menjadi malam terbaik? Karena di malam itulah Allah menurunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Siapakah manusia terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal al Qur'an wa 'allamahu. Yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Artinya apa? Al-Qur'an inilah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita ini menjadi umat terbaik. Nah, pertanyaannya apakah selama ini ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita benar-benar berbahagia dengan apa yang dibawa oleh Nabi? Atau jangan-jangan pada hari ini peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar rutinitas tahunan saja? Pokoknya, jihna. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa sesuatu dan pada dirinya ada contoh yang ketika kita mencontohnya maka itulah yang menjadi bekal kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi mari kita lihat satu persatu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dan kita ketahui bahwa beliau adalah rahmatan lil alamin. Sebelum beliau diutus, bangsa Arab itu berperang satu sama lain. Berperang satu sama lain. Kita tahu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, Aus dan Khazraj itu berperang ratusan tahun. Tapi ketika Nabi membawa nilai-nilai Islam, mereka kemudian bersatu. Bangsa Arab menjadi bangsa yang satu di bawah keimanan. Maka dikatakan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi اللَّهِ wa la tafarraqu wa نِعْمَةَ 'alaikum id kuntum a'daan أَعْدَاءً bainakum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana jadi dengan nikmat keimanan itu kita mendapatkan nikmat tambahan yaitu nikmat persaudaraan persatuan namun kita harus jujur pada hari ini ketika setiap tahun kita memperingati maulid nabi sallallahu alaihi wasallam umat Islam masih terus saja dihadapkan pada konflik, ngepakai sabetonya pak. Dan kita berantam sesama umat Islam. Padahal urusannya hanya masalah-masalah cabang. Tapi yang lebih mengerikan pada hari ini justru dengan orang kafir kita bisa bisa harmonis pak. Tacho Perbedaan kita sama mereka perbedaan prinsip pak. Di dalam Al-Quran kita diberikan satu kaedah prinsip yaitu Qul ahad yalid wa lam Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi dengan orang yang berbeda dalam hal itu kita harmonis. Tapi karena berbeda kelompok sesama umat Islam bisa berkelahi. Padahal di dalam Al-Qur'an dikatakan ciri orang beriman itu apa? Ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u dengan orang kafir mereka itu tegas Tapi dengan sesama orang beriman Saling kasih sayang Di dalam ayat yang lain dikatakan Azillatin alal mu'minina A'izzatin alal kafirin Orang-orang beriman itu Dengan sesama orang beriman Dia itu berlemah lem, lembut Tapi dengan orang kafir dia te, tegas Tapi sekarang terbalik pak. Azillatin alal kafirina A'izzatin alal mu'min. Padahal kita setiap tahun memberikati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika Nabi diutus salah satu rahmat yang beliau bawa adalah persatuan di bawah keimanan. Tapi pada hari ini bukan gara-gara iman, Pak, tapi gara-gara berbeda kelompok kita hari ini masih terus saja berkelahi satu sama lain. Kita juga perlu evaluasi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, Nabi kemudian memberikan kepada kita ajaran Maka kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang disampaikan oleh Nabi jaga lisan. Tapi pada hari ini khususnya di akhir zaman kita melihat di media-media sosial awak Aceh Pak pegat konten temuna. Buat konten isinya maki Pak. Satu jam pembicaraan 90% maki. Dan kita nonton. dan menjadikan itu sebagai hiburan. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau adalah contoh teladan. Dan beliau menjadi contoh teladan tidak hanya dalam hal solat, tidak hanya dalam hal puasa. Tapi beliau menjadi contoh teladan dalam segala hal. Di antaranya menjadi contoh teladan dalam rumah tangga. Tapi kenyataannya pada hari ini khususnya kita di Aceh angka perceraian begitu tinggi. Karena apa? Mungkin setiap tahun kita memperingati maulid, tapi di dalam rumah tangga kita tidak membawa nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan tali-tali Allah, dengan tali Allah. Kita tidak boleh berpecah belah Apalagi berpecah belah dalam urusan kekuasaan, tapi pada hari ini kita melihat, Pak. Apalagi sebentar lagi mau pilkada. Rasa rasanya kita melihat di setiap billboard, spanduk, poster dan lain sebagainya, bakal calon kepala daerah itu menuliskan, Pak, memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Luhnya fitnah sana, fitnah sih sini. Lantas di mana Pak yang kemudian kita katakan saya bergembira dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian ketika setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga perlu bertanya Pak, sudah seberapa dalam pada hari ini kita mengenal sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui pengorbanannya, mengetahui bagaimana kecintaan beliau kepada umatnya. Rasa-rasanya itu juga masih jauh sekali Pak kena tanya yang jenis, pak, mit, yang di dikir pak, eh? coba tanya, kenal dia sama Nabi? Seberapa dalam dia mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Boleh ditanya pak. Dan inilah yang perlu kita evaluasi. Sebenarnya bukan hanya Maulid Nabi saja yang perlu kita evaluasi. Semua yang Allah perintahkan kepada kita perlu kita evaluasi, pak. Agar apa yang Allah perintahkan kepada kita, apakah itu hal yang wajib maupun yang sunat, itu tidak hanya menjadi rutinitas. Contoh, solat. Solat itu wajib pak. Tapi tidak boleh kemudian solat itu bagi kita rutinitas saja. Yang penting kalau Padahal Nabi saw menyampaikan apa? Antara satu waktu solat dengan waktu solat yang lain itu adalah gugurnya dosa bagi orang yang mengerjakannya. Nabi memberikan ilustrasi. Bagaimana menurut kalian jika kalau ada seseorang yang tinggal di pinggir sungai dia mandi lima kali sehari? Oh tentu saja badannya bersih. Begitulah orang yang solat lima waktu bersih dirinya dari do, dosa. Tapi jangan lupa di dalam Al-Qur'an juga disebutkan fawailul lil Celaka, siapa yang celaka? Enggak dibilang celaka itu orang yang tidak salat, tapi dibilang celaka itu siapa? Orang yang salat. Dia salat tapi celaka. Kenapa? Salatnya lalai. Maka kita perlu mengevaluasi jangan sampai salat kita hanya menjadi rutinitas. Semayang-semayang, tapi kita dikatakan celak celaka. Celaka. Ketika kita berpuasa setiap tahun di bulan Ramadan, kita ketahui bahwa puasa itu bisa menjauhkan kita dengan siksa api neraka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada dua amalan yang nantinya pada hari kiamat amalan ini akan menjadi pembela bagi pelakunya, bagi orang yang mengamalkannya. Salah satunya apa? Puasa. Kita kerjakan puasa itu, Pak. Rutinitas setiap tahun. Tapi ternyata ada orang setiap tahun dia berpuasa, tapi ternyata dia dikatakan gharima anfu rajulun. Doa an Jibril yang diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celakalah orang. Celakalah seorang laki-laki. Siapa yang celaka? Seseorang yang kepadanya diberikan oleh Allah kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, tapi selesai Ramadan dia tidak memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Dia berpuasa, Pak. Tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Tapi justru dia celah. Celaka. Kenapa? Puasa hanya jadi rutinitas. Ada orang membayar zakat, bersedekah. Kita harapkan ketika kita bersedekah kita mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan 700 kali lipat. Tapi ternyata Zakat sedekah yang kita kerjakan itu seperti debu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menyebut-nyebut amal sedekah itu? Kita menyebut-nyebut infak kita, kita menyebut-nyebut wakaf kita. Celaka juga. Kemudian kita menunaikan haji, Pak. Kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira. Orang-orang yang memperoleh haji mabrur itu tidak ada balasan yang pantas dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala melainkan syurga surga. Semua kita berhaji, Pak. Ketika mampu, bahkan rela menabung uang, menghemat supaya kita bisa berangkat ke sana. Tapi ternyata haji itu pun tidak memberikan manfaat kepada kita. Kita membaca Al-Qur'an. Kita mengharapkan Al-Qur'an itu memberi syafaat, Pak, membela kita pada hari kiamat. Kita baca Al-Qur'an. Tapi ternyata pada hari kiamat ketika kita mengharapkan Al-Qur'an itu membela kita, tapi ternyata Al-Qur'an itu justru bermusuhan dengan kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan wal Qur'an laka au 'alaika. Al-Qur'an itu pada hari kiamat bisa jadi dia menjadi pembelamu atau sebaliknya. Dia akan menjadi musuhmu. Sebagaimana disampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan Pada hari kiamat nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ada di antara umatnya itu menjadikan Al-Qur'an itu menjadi sesuatu yang ditinggalkan, dilalaikan. Dia hanya dibaca saja. Tapi tidak kemudian ditadaburi, tidak kemudian diusahakan untuk diamalkan. Padahal sebagaimana kita ketahui tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam Memberikan kepada kita bekal untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, itu ketika kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Nah, sehingga jangan sampai pada hari ini, ketika kita setiap tahun memperingati maulid, apa yang berubah pada diri kita, apa yang berubah di kampung kita, apa yang berubah di kota kita, Pak? atau tidak ada yang berubah, atau jangan sampai pada hari ini. Ketika ada satu kampung memperingati maulid Pak Geci cuma bilang begini Wate long Geci dua lemah rebah Jadi yang dibanggakan berapa lembu disembeli Sebelum saya jangankan satu lembu setengah lembu pun tidak ada Waktu saya jadi Geci seribu dalung nah. Jadi hanya itu saja yang kita jadikan sebagai standar keberhasilan Tapi ternyata di kampung kita angka perceraian masih tinggi, orang bertengkar masih tinggi, orang mengambil hak orang masih tinggi, pencurian masih tinggi, narkoba masih tinggi. Seolah-olah setiap tahun kita memperingati Maulid, tidak ada perubahan. Kita sering mendengar walaupun versi ini tidak disepakati oleh seluruh ulama bahwa salah satu yang menginisiasi peringatan Maulid itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Apa yang menjadikan dia bermaksud untuk kembali menyemarakkan Maulid Nabi itu Pak? Untuk kembali menyadarkan umat Islam. Mengembalikan pemahaman umat Islam terhadap ajaran agamanya pada saat itu yang sudah terus merosot. Sampai-sampai pada saat itu umat Islam itu dikuasai oleh orang-orang kafir. Pada saat itu perang salib. Dan ketika perang salib itu yang dikuasai oleh orang kafir apa? Yerusalem, Masjidil Aqsa. Jadi beliau kemudian menginisiasi peringatan Maulid untuk menyadarkan kembali umat Islam. Untuk memperoleh kembali semangat keislaman dari umat Islam yang sudah berkurang. Akhirnya berhasil. Akhirnya umat Islam kembali menyadari ajaran agamanya dan kemudian Masjidil Aqsa kembali direbut. Hari ini, Pak, setiap tahun kita memperingati Maulid, ini Masjidil Aqsa mentang lagi. Saudara kita di Gaza masih ditindas. Masih dibombardir, Pak. Kita yang katanya menjadi pemeluk agama terbesar di dunia ini dengan jumlah angka hampir, hampir mencapai 2 miliar, semua kita mengatakan saya tak bisa berbuat apa-apa. Semua orang mengatakan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan membela saudara kita, memasukkan bantuan saja ke Gaza kita nggak mampu. Padahal yang mengelilingi daerah Gaza itu, sekelilingnya itu bukan negara kafir, tapi negara negara Islam. Tapi negara itu setiap tahun juga memperingati mau maulid. Semua kita memperingati mau maulid. Tapi kenapa ketika pada zaman Salahuddin al ayyubi peringatan maulid itu bisa mengubah umat Islam? Bisa mengubah diri kita, Pak. Dan sekarang peringatan maulid itu hanya sekedar rutinitas biasa saja. Bahkan maaf cakap, di satu sisi ada yang mengenaskan, Pak. Ketika malam hari merata, Pak ya, dibuat dakwah Islamiah. Ketika dibuat dakwah Islamiah di tanah lapar Cina Kalan, Pak, itu muda mudi mencewek, Pak. Sira dengar dakwah Islamiah. Yang singgah bengah subuh masjid Tanurung, Pak. Pekan umar berkelam mengapui tengku ceramah. Terus sengah dua, mah dijak jam masjid, aku dah. Wateuro, Pak. Dumurung jauh benasah. Kita khauri pak Saling berbahagia bang leho Hana saja Peka, Trot hak baju bunglut Pertanyaannya apakah itu yang diharapkan? Tidak pak. Inilah yang kemudian Perlu kita evaluasi kembali Jadi ke depan pak Ketika kita memperingati maulid kita Harus ada skenario Ada maksud Ada tujuan Apa yang kita harapkan pak Ketika setiap tahunnya itu kita memperingati maulid Di kampung pak Geci, tengku imum, duduk Ini maulid kali ini apa yang kita inginkan Perubahan apa yang kita inginkan di kampung ini Di singkat kota perubahan apa yang kita inginkan pak Sehingga jangan sampai peringatan maulid itu menjadi slogan-slogan kosong saja Semua mengatakan mari kita menjadikan Nabi Muhammad SAW menjadi telah teladan tapi kenyataannya di semua tempat kita membuang ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendengarkan ceramah Maulid. Di sana diajarkan kepada kita untuk menjadikan Nabi sebagai teladan. Ketika masuk kantor, hanali sunnah Nabi, Pak. Sehingga orang dengan suka hati kemudian menggelapkan uang negara. Bahkan pada hari ini ada orang yang merasa hana pulung long hana Yang penting mulut nakume bu mulut. Yang tengku nyan malim kat nyan, nak semayang. Sabuh dalung, lung hana semayang, sipluh dalung. Kaman berarti. Seolah-olah hendak apa-apa, tidak solat, yang penting. Ketika maulid, sepuluh dalung. Yang toke sabih menanji pak. Toke sabih pak. Yang, yang tengku nyan, hana, hana tokeh Saboh Sabuh dalung, lung toke sabih, seribih dalung. Tak beres yang berarti, hana pupu. Orang yang korupsi, hana pupu lung korupsi. Sikan peng korupsi, kublau buh. bermulut, certuh dahulu Rusak syariat kita begitu. Itu apa bedanya kita dengan sebagian ajaran-ajaran di luar sana? Seberdosa apapun Anda, sejahat apapun Anda, napeng ini ada surat pengampunan dosa. Kan mirip-mirip. Padahal yang diharapkan dari peringatan Maulid Nabi itu bukan hanya sekedar kita memperingati, tapi apa yang menjadi ruh dari peringatan Maulid itu? Dan yang terakhir, setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi pertanyaan bagi kita pak, sudah seberapa dalam kita mengenal sosok Nabi. Karena rasa-rasanya pak sulit sekali kita bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak mengenal sosok itu. Seberapa seberapa dalam kita mengenal. Pak. Apalagi anak-anak zaman sekarang, generasi milenial itu, Pak. Mereka jauh lebih mengenal pemain sepak bola pada hari ini. Yang perempuannya jauh lebih mengenal pemain sinetron pada hari ini, Pak. Nabi mereka tidak kenal. Nyan Pak kan di Aceh mantang, Pak. Di Arab belum. Jadi saya punya teman kuliah di Arab, beliau mengatakan ini fakta, Pak. Jadi dalam satu majelis seorang syekh bertanya, coba sebutkan nama-nama istri Nabi. Yang pertama menjawab Khadijah, bagus. Aisyah, bagus. Yang ketiga Fatimah. Yang di Arab, Pak, Kahino, Pak. Di Arab dia. Di sini ada, bisa jadi ada, Pak. Itu contoh, Pak. Jadi yang tehanu Nabi, yang teh perumah Nabi, kaum balik-balik. Bapak boleh percaya, boleh tidak, saya pernah bertanya kepada seorang mahasiswa, karena saya melihat namanya ada maulid-maulidnya, saya tanya, Idrul lahir bulan maulid? Hm, bulan maulid. Kapan Nabi lahir? Kalau kemarin maulid Nabi tanggal berapa, Pak? 16 September. Apa dia jawab? 16 September, Pak. Kenyan lo maksud. Tanggal padu, bulan padu. Enggak tahu dia 12 bulan awal, Pak. Anak Aceh, anak Aceh, Pak. Tapi peringatan maulid itu yang saya katakan tadi, Pak. Rutinitas, tapi kita enggak pernah mengevaluasi. Bagaimana kita bisa mengenal sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Karena rasa-rasanya kita baru menyadari, Pak, baru kembali mengenang perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulut. Tapi pelajaran-pelajaran, pendidikan-pendidikan yang di dalamnya diajarkan tentang perjalanan hidup Nabi rasa-rasanya nggak ada lagi sekarang. Nggak ada lagi, Pak. Coba pada hari ini kita bisa menceritakan bagaimana perang Badar apa pelajaran perang Badar? Di mana disebutkan dalam Al-Quran kisah perang Badar? Bagaimana perang Uhud? Mungkin perang Badar kita masih masih enggak asing, Pak. Perang Uhud enggak asing. Waktu tanya yang perang Khaybar, nah perang Khaybar. Waktu dibilang perang Tabuk, makin aneh lagi, Pak. Padahal semua peperangan itu adalah peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW Alaihi Nah, mengapa kita perlu mengenal perjalanan hidup Nabi? Karena disitulah kita akan bisa memahami lebih dalam Pak bagaimana pengorbanan dari sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya Pak Nah maka pada hari ini mari kita melihat satu persatu Pak bagaimana bentuk kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya Yang pertama pada suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat bahwa dirinya itu rindu dengan saudaranya dikatakan ikhwani aku rindu dengan ikhwanku aku rindu sekali dengan saudaraku ketika mendengarkan nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku rindu dengan saudaraku kemudian sahabat berkata wahai rasulullah bukankah kami ini saudaramu nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan oh kalian bukan saudaraku tapi kalian adalah Sahabatku, lantas siapa yang kau maksud? Saudaramu itu, wahai Rasulullah! Mereka adalah orang yang datang di kemudian hari. Mereka tidak pernah melihatku, mereka tidak pernah bertemu dengan aku, tapi mereka beriman dengan apa yang aku bawa. Aku rindu dengan mereka. Kemudian, sahabat bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, terus bagaimana engkau bisa mengenal mereka?" Bahwa mereka adalah saudaramu. Kemudian Nabi SAW memberikan ilustrasi gambaran, "Bisakah kalian mengenal seekor kuda putih yang berlari di tengah-tengah kuda hitam? Oh, bisa sekali, nampak putih yang lain hitam semua. Seperti itulah aku bisa mengenal siapa saudaraku." Dan pada hari kiamat nanti, aku akan bergegas mendahului mereka, dan aku akan menunggu mereka di telaga, aku. dan akan memberikan minum dari telaga. Jangan-jangan pada hari ini Pak, ketika kita setiap tahun memperingati maulid Pak, tapi kita tidak pernah mencoba mengevaluasi dan bertanya apa yang ingin kita ubah dari peringatan maulid Nabi, ketika nanti pada hari kiamat kita berharap kita akan mendapatkan air dari telaganya, diberikan langsung dengan tangannya yang mulia, Nabi ternyata tidak mengenal kita. Kenapa? Karena ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya kita tinggalkan. Ajarannya bagaimana menjadi kepala keluarga, ajarannya bagaimana menjadi pemimpin, ajarannya bagaimana menjaga lisan, ajarannya bagaimana menjaga tubuh ini tidak kita masukkan dengan barang-barang yang haram, semua kita tinggalkan sehingga Nabi tidak mengenal kita sebagai saudaranya. Padahal, jauh-jauh hari Nabi sudah mengatakan kepada para sahabat, "Aku rindu dengan saudaraku." Nah, kita berharap, Pak, ketika cinta kita itu benar-benar jujur. bahwa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam maka pada hari kiamat nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengenal kita sebagai saudaranya sebagaimana kita bisa melihat seekor kuda putih yang berlari di tengah-tengah kuda hitam Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha duduk berdua dengan nabi. Dan kemudian pada saat itu tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan saya." Berdoalah untukku wahai ya Rasulullah. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahummaghfir li Aisyata ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhar Ya Allah, ampunilah Aisyah atas segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan pada masa lalu, dan yang dia lakukan di masa yang akan datang. asarrat wa dan segala dosa-dosa yang dia lakukan dalam keadaan dia menyendiri, ataupun di tengah keramaian. Jadi Nabi memohon kepada Allah untuk mengampuni segala dosa-dosa Aisyah. Ketika mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuknya untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala Aisyah kemudian tertawa Pak begitu senang sampai-sampai kemudian kepalanya terjatuh ke pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian Nabi bertanya apakah engkau senang atas doa yang aku panjatkan Kemudian Aisyah menjawab Bagaimana aku tidak senang wahai Rasulullah Bagaimana aku tidak bahagia ketika engkau mendoakan agar Allah mengampuni dosa-dosa dosa-dosa. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Demi Allah, sesungguhnya doa itu selalu aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap di dalam salatku untuk umatku." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Iban. Nomor hadis 7111. Hadisnya sahih. Kita saja pak tanya pak le semayang sang tua pak. Keiyah dah tua pak. Bahkan saking kita buru-buru solat doa untuk diri sendiri saja bisa lu lupa. Maastaghfirullah mentang tua pak. Tapi Nabi SAW setiap solat pak selalu mendoakan agar Allah mengampuni umatnya lima kali sah. Tidak pernah beliau melupakan kita. Kemudian pada riwayat yang lain dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki doa, doa khusus Pak, keistimewaan. Semua doa yang dipanjatkan oleh nabi itu mustajab. Tapi ada kekhususan lagi, ada satu doa, satu kesempatan doa untuk nabi Pak. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan semua nabi sudah membacakan doa itu, sudah menggunakan doa itu di dunia. Seperti Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepadanya pertolongan membinasakan kaumnya yang sudah durhaka. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepadanya kekuasaan yang kekuasaan itu tidak akan pernah diberikan kepada seluruh manusia. Semua nabi sudah menggunakan doa itu. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Aku tidak menggunakannya. Aku simpan." Terus untuk apa Nabi simpan? Aku akan membacakan doa khusus, Pak. Lagi-laginya, Pak Hana ada apa, Pak? Hal-hal seperti ini mungkin tidak di diketahui oleh anak-anak kita, Pak. Oleh generasi muda kita, Pak. Sehingga kemudian pada hari ini mereka lebih sibuk mengidolakan pemain film, mengidolakan pemain bola, mengidolakan orang-orang yang tidak beriman bahkan sekalipun. Dan inilah yang menjadi PR besar kita, Pak. Makanya ada di beberapa negara, setiap kali momentum maulid dilakukan, mereka mengadakan satu momentum yang namanya Yaumu Ma'ar Rasul. Sehari bersama Rasul. Sejak pagi sampai sore bahkan malam, itu dibacakan perjalanan hidup Nabi SAW. Eh, tadu pak kira-kira. pak. Walaupun kita bilang tadi, saya mencintai nah, Nabi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga apa yang kami sampaikan ini sama-sama menjadi renungan bagi kita. Karena kita berharap Pak, bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini itu akan kita dapatkan buahnya pada hari kiamat. Apapun itu Pak, mulai dari sholat kita, kita berlindung kepada Allah Pak. Jangan sampai kita sholat, tapi karena dia hanya menjadi rutinitas, justru pada hari kiamat kita menjadi orang-orang yang celaka. Padahal kita sholat. Kita juga tidak mau Pak, ketika kita setiap tahun berpuasa, kita berharap puasa itu membela kita pada hari kiamat, eh ternyata kita menjadi celaka, padahal kita berpuasa. Ketika kita membaca Al-Qur'an, Pak, kita berharap Qur'an itu akan membela kita pada hari kiamat, Pak. Eh, ternyata Al-Qur'an itu tidak membela kita, tapi justru menjadi musuh kita. Dan kita berharap, Pak, dengan semampu kita pada hari ini, Pak, sebagai manusia, kita kemudian memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kebahagiaan kita karena beliau adalah rahmatan lil alamin. Itu adalah ekspresi kebahagiaan kita. Itu adalah sesuatu yang kita sampaikan sebagai bukti kita cinta, tapi jangan sampai hanya cinta yang kosong. Yang nantinya pada hari kiamat kita berharap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenal kita sebagai umatnya dan kemudian membela kita, tapi ternyata pada hari kiamat nanti Nabi sama sekali tidak mengenal kita sebagai umatnya, Nabi pun tidak kemudian berkenan untuk mendoakan kita dan membela kita pada hari kiamat. Lebih. Semoga bermanfaat bagi kita semua faatabiru ya ulul absar la'ankum turhamun subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh